الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Bulan suci Ramadan memiliki makna yang sangat penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai proses belajar menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, seyogianya bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menjadi manusia yang sabar, melatih ketekunan, kedisiplinan, serta berkomitmen membangun masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang berkarakter dan bermartabat. Ramadan merupakan bulan introspeksi untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan dan ketakwaan, dan meningkatkan pengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Ramadan mengajarkan kita betapa pentingnya pengendalian diri dan juga menjaga emosi, menegakkan aturan dan tata kelola organisasi dalam menciptakan lembaga yang berkinerja baik dan bertanggung jawab secara sosial. Spirit Ramadan menginspirasi kita untuk menggapai cita-cita iskariman au maut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, husnul khotimah dalam hidup, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ramadan juga menginspirasi kita untuk memperkuat spiritual, mengembangkan karakter positif serta mengejar tujuan lebih fokus. Ramadan menciptakan kesempatan kepada kita untuk membangun persahabatan, menjalin kerjasama, menjaga hubungan baik antar sesama, saling menghargai dan memahami perbedaan. Ramadan melatih kita peka terhadap lingkungan, melakukan perenungan yang mendalam, dan kemudian membingkainya dalam karya yang penuh makna dan penuh manfaat. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mampu memanfaatkan kesempatan guna meningkatkan mutu kinerja melalui ritme bekerja yang terpola dan terukur. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan amaliah dan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala maupun kepada makhluk ciptaannya. Sebulan penuh kita berpuasa. Semoga kita dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menjadi manusia yang fitri. Rektor beserta segenap Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Raih masa depan gemilang bersama UGJJ.